hari akhirat tadi, atau yang lain-lain. Di dalam Al-Quran banyak perintah. Kulu min samarihi, makanlah buah-buahan itu. Jadi kita disuruh bertanam supaya dapat melaksanakan itu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, berjalanlah di atas dataran bumi, injak bahu bumi itu, makanlah rezeki yang datang dari bumi. Jadi segala amalan kita bukanlah artinya, oh, saya tidak mau lagi mencari makan, saya mau salih saja. Tidak salih namanya itu. Itulah maksud perkataan Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah satu mazra'ah, satu kebun yang akan kita ambil hasilnya nanti di akhirat. Sebab yang kedua menjadikan kita lengah, tidak ingat itu, kita pandang hidup itu cuma yang sekarang ini juga. Karena kelalaian sudah masuk ke hati kita. Lalai itu sama dengan tidur. Lalai, ghafalah hati kita itu tidur hati. Sebab itu banyak kita lihat orang yang matanya nyalang tapi hatinya tidur. Lain dengan Nabi, matanya tidur tapi hatinya nyalang. Yanamu ainuhu wala tanamu ainuhu wala tanamu qalbuhu, matanya tertidur tapi hatinya tidak. Terbalik dengan kita, mata nyalang tapi hati tidur. Dibangunkan tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, disangka mereka itu bangun padahal dia tidur. Yang demikian itu menutup akan kesadaran hati, sehingga sama dengan tidur, malah dekat kepada mati, mati hati. Fa innal qalba idza qawiyat fil hayatu la yanamu idza namal badan, katanya. Hati itu apabila hidup dengan kuat, kata orang sekarang menghayati, hati itu menghayati, dia tidak akan tidur walaupun badan tidur. Cobalah perhatikan. Orang yang biasa sembahyang tahajud tiap-tiap pukul 3 atau setengah 4 pagi sebelum waktu subuh datang. Walaupun dia baru tertidur matanya pukul 2, namun dia waktu dia biasa sembahyang itu, sembahyang tahajud tadi pukul setengah 4 atau pukul 3, dia sendirinya bangun. Walaupun dia sebentar cuma tidur, karena sudah didesak oleh satu kesadaran batin, sehingga lebih dulu bangun hatinya daripada matanya. Itu dapat kita perhatikan. Nah, tapi kalau orang yang memang hati itu yang tidur, sampai kepada mata juga tidur, kadang-kadang berlarut-larut saja, maghrib tidak, isya tidak. Sampai jangankan tahajud, sedangkan yang wajib pun lalai dia mengerjakan, karena dia tidak ingat kehidupan yang sejati bukan di sini. Oleh sebab itu, maka hidup yang sempurna itu telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Liman ahyallaha waliman ahyallahu qalbahu bihabbati wa itba'i risalati ala basirin min dalika bihasbi nasibihi minhuma, yaitu orang yang dihidupkan Allah hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Dengan perasaan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, in kuntum tu'ibun Allah fattabi'uni, kata Rasul. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutlah aku supaya cintamu itu bisa berhasil. Orang mengaku cinta kepada Allah, Rasul ditinggalkannya, dia bikin ibadat sendiri menurut khayalnya masing-masing. Tidak jadi. Rasul itu yang telah dipilih oleh Tuhan buat menjadi utusannya, menerangkan mana kehendak Tuhan. Maka kelalaian atau kesadaran, keduanya itu ada dalam panca indera kita, ada dalam akal dan hati kita.
kedasadaran hati atau kelalaian hati sama juga dengan kesadaran badan atau kelalaian badan. Kesadaran perasaan terbagi dua, kesadaran hati pun demikian juga. Kesadaran badan atau kesadaran perasaan itu menembus ke dalam jiwa tiap-tiap. Tidak ada terdengar perintah, tapi ada kesadaran dalam batin. Dia bangun mengerjakan perintah itu. Sebab itu maka apa saja pekerjaan yang kita kerjakan haruslah ada kesadaran. Orang dalam kata-kata sekarang ini, kata modern sekarang ini, menghayati. Orang bisa ya bangun pagi, bayang, min subuh, dua rakaat, buka pintu, keluar, kamar mandi. Maka kamar mandi, buka pintu, sembahyang itu sudah rutin saja, tidak ada hayatannya lagi. Sehingga ada orang yang lupa, apakah saya sudah buka pintu tadi? Atau dia kunci pintu? Tadinya dia sudah kunci karena sudah biasa begitu saja. Lalu dia nanti setelah masuk ke tempat tidur, dia pula, saya sudah kunci pintu tadi? Padahal tadi sudah. Mengapa maka sekarang diulangnya lagi, anda pergi mengunci? Karena dari tadi itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengunci. Cuma kebiasaan badannya saja. Nah, celaka kalau beribadat juga seperti itu. Sampai orang lupa, apa saya sudah sembahyang tadi? Hadirin yang terhormat, saya rasa untuk keterangan pada hari ini cukup sekian. Moga-moga Allah memberikan ketenangan dalam pikiran kita, sehingga kita simpulkan kehidupan yang sejati itu, itulah yang tujuan daripada perjalanan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.